dengan ini kami serahkan wakaf patungan untuk pembuatan sumur kepada Ustadz selaku pengampu pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa pada kesempatan hari ini kami dari tim BBI Bahagia Berbagi Indonesia bersama relawan Berbagi Indonesia dan juga sahabat Berbagi Indonesia berkesempatan ada di Pondok Pesantren Darul Quran Al-Ma'mun di Jalan Dinar Asri Blok N nomor 11 Blok N2 nomor 5 RT 09 RW 25 Kelurahan Meteseh Tembalang. Pada kesempatan hari ini kita dari tim BBI akan menyalurkan patungan wakaf sumur yang diperlukan oleh Pondok Pesantren Al-Ma'mun itu sendiri. Nah, sahabat Berbagi, mari kita menuju ke lapangan di mana sudah kita dapati nantinya proses pembuatan sumur itu kita kerjakan. Mari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini kami dari BBI Bahagia Berbagi Indonesia dan juga Sahabat Berbagi Indonesia bahwasanya ingin meninjau sejauh mana proses pengeboran sumur yang nantinya airnya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk asrama ya atau pondok pesantren Al-Ma'mun itu sendiri. Alhamdulillah sekarang saya bersama Ustadz Ali berada di lokasi pengeboran sumur dan telah terpasang papan nama dari Bahagia Berbagi Indonesia dengan tajuk patungan sumur untuk 100 panti dan pesantren beramal jariah pahala mengalir tiada akhir. Sahabat Berbagi, bahwasanya akan kami salurkan bantuan atau wakaf patungan dari para donatur kepada Ustadz Ali sebagai selaku pengampu pondok pesantren Al-Ma'mun dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih banyak para donatur, para dermawan, dermawati yang telah mensedekahkan, menjariahkan hartanya untuk pembangunan sumur bor di pesantren Darul Quran Al-Ma'mun ini. Semoga penuh berkah, manfaat, dan semoga Allah melipat gandakan harta yang telah diinfakkan, dijariahkan ke pondok kami. Kami hanya bisa mendoakan semoga Allah berikan ganti yang lebih baik, berkah melimpah, dan semoga para dermawan, dermawati semoga diberikan kesejahteraan, diberikan kelancaran, kemudahan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Berbagi Indonesia, bahwasanya kita masih ada di lokasi penyaluran patungan wakaf sumur untuk 100 panti dan pesantren dengan tema kita beramal jariah pahala mengalir tiada akhir. Sahabat Berbagi Indonesia, demikian tadi telah kita serahkan apa yang menjadi kewajiban kita mengeluarkan zakat, infak maupun segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada sesama yang membutuhkan. Salah satunya adalah berwakaf sumur bor yang ada di pesantren Darul Quran Al-Ma'mun ini. Berakhir sudah kebersamaan kita di kesempatan hari ini di dalam penyaluran wakaf patungan pembuatan sumur untuk 100 panti dan pesantren. Akhirul kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.